Bagaimana sosok ideal seorang menantu laki-laki dalam Islam? Laki-laki memilih perempuan sifatnya empat. Tungkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi karena empat. Lima liha, kaya. Wali hasabiha, keturunan baik-baik. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Jangan pandang karena hartanya, harta akan binasa. Jangan pandang karena uangnya, uang akan sirna. Pandanglah karena taat beragama, karena itu yang tidak akan lapuk, karena hujan tak akan lekang karena panas. Laki-laki memilih perempuan empat sifatnya. Sekarang dibalik, perempuan melihat laki-laki dua sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadis. Bu, kalau baik akhlaknya, baik agamanya, nikahkan dia dengan anak gadis. Siap? Yang bilang siap itu ini yang punya anak. Jangan kau tengok kendaraannya. Kalau datang naik ojek kau usir pulang. Kap 70 kasih air putih. Kijang Innova kopi susu. Alphard masuk. Rupanya 3 bulan angsuran enggak dibayar. Al-Fatihah.